Sebentar lagi, Lesti Kejora dan Rizky Billar akan bertunangan dan menikah. Namun, sebelum hari bahagia itu tiba, ayah Lesti Kejora, Endang Mulyana, memberikan peringatan kepada putrinya. Endang Mulyana mengatakan, ia melarang anaknya untuk diet di hari menjelang pernikahan. Hal ini dilakukan Endang agar Lesti Kejora tetap bugar dan ditakutkan drop saat hari bahagia anaknya dengan Rizky Billar nanti. Ngapain diet-diet? Udah, bagaimanapun yang penting sehat, gak perlu diet-diet si dedek mak, ujar ayah Lesti. Mendekati hari H, takut drop, ujar Endang lagi. Mengenai anggapan orang tua yang menduga Lesti Kejora sedang menjalani diet, Endang pun menapiknya. Anggapan ini hadir setelah mereka menilai dari badan Lesti Kejora yang terlihat mengurus. Kalau kelihatan kurus, dia memang dari dulu segitu. Kalau sampai serius diet, saya nggak mau. Nanti malah sakit, kata Endang. Untuk diketahui, kabar pernikahan keduanya ini pertama kali muncul melalui unggahan foto di Instagram Rizky Billar. Dalam unggahan tersebut, Rizky Billar dan Lesti Kejora berfoto menggunakan baju adat Minangkabau, Sumatera Barat. Dalam keterangan tertulisnya itu, Rizky Billar mengatakan Lesti Kejora bakal menjadi istrinya dalam beberapa waktu ke depan. Sementara itu, Rizky Billar dan Lesti Kejora telah mengumumkan bahwa hari lamaran mereka bakal diselenggarakan pada tanggal 13 Juni 2021, tepatnya di hari Minggu. Begitulah informasinya, jangan lupa untuk terus kawal Lesdar sampai halal. Terus ikuti channel ini agar kalian terus terupdate informasi terbaru tentang Lesti Kejora dan Rizky Billar.